Halo, kembali lagi di channel Jalanan Top Hari ini kita akan bahas tentang kaki-kaki mobil Grand Livina 2010, yang L10 Ini saya akan membagikan Apa namanya, pengalaman tentang kaki-kaki mobil Grand Livina yang berbunyi ya. Jadi ceritanya ini, kemarin mobil ini uh, Terjadi atau mengalami bunyi-bunyi uh, di kaki-kakinya, yang mana kaki-kakinya ini berbunyi krek-krek di saat mobil di gas awal, saat dilakukan gas saya, lakukan saya gas awal itu uh, agak tersentak itu juga krek, suara krek dan saat belok ke kiri suaranya kering itu uh, juga berbunyi jadi kemarin itu saya uh, melakukan konsultasi dengan bengkel tempat saya memperbaiki mobil itu mobil ini kemarin itu saya sekalian ganti koil koil mati dan busi itu yang menyebabkan pincang mobil jadi setelah memperbaiki itu saya suruh cek bagian kaki kakinya kenapa berbunyi kaki kakinya itu ternyata yang menyebabkan bunyi kaki kakinya itu di bagian busing nih ya busing uh, sayap kiri sayap kiri ya kemarin jadi kemarin itu dicek uh, ternyata sayap kirinya itu longgar tidak kencang yang mana bautnya diikat tidak kencang tidak rapat yang menyebabkan suara krek-krek itu akibatnya menimbulkan suara krek-krek saat suara krek sekali saat kita gas awal lagi gigi satu kita gas gigi satu tuh gas awal tuh suara crack dua kali kalau udah jalan tuh gak suara lagi dan begitu sudah kita saat kita rim juga menimbulkan suara crack tersebut dan saat belok kiri juga suara crack dikenakan bautnya yang sebelah kiri di busing uh, sayap kiri ini yang depan ban kiri longgar rupanya setelah itu pihak bengkel langsung mengencangkan baut yang dari busing sayap kiri ya letak busingnya itu di sini ya kemarin saya lihat bagian sini bukan di sini bagian ini ya kemarin ini busingnya ini ini longgar nih nah, bawah ini buat yang di sini nah ke situ dan baut di sini yang dekat ban sini gitu. yang sayap dia ada dua baut uh, jadi setelah dicek itu katanya ini busingnya baru diganti namun yang menyebabkan suara itu bautnya ini longgar tidak terikat dengan kencang jadi hal sepele seperti itu -gitu menyebabkan suara crack di mobil ini Livina ini jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang itu ternyata saya tidak mengganti apa-apa cuma dikencangkan baut saja sudah kembali normal sekarang tidak ada suara lagi kayak crack, crack saat saya gas tidak ada suara lagi dan saat tanjakan juga tidak ada suara lagi kemarin itu saat kita masukkan di satu kita gas awal tuh dia menimbulkan suara kayak krek kreknya dua kali ya tapi saat kita jalan jalan di dua sudah jalan dia nggak suara lagi ternyata yang menimbulkan suara itu di bagian sayap sebelah kiri cuma bautnya longgar sangat sepele ya itu saya mau berpikir pengalaman bagi kawan yang menggunakan L10 bukan di pin kalipernya yang menyebabkan suara crack saat gas awal dan rim, melainkan di uh, bagian baut busingnya coba dicek busing busingnya dan baut busingnya ap apakah kencang atau kendor coba dicek samaan mekaniknya di tempat kawan kawan bawa mobil suruh cek di bagian busingnya kalau mengalami uh, hal serupa di saya ini jadi uh, kemarin saya lihat di YouTube kawan-kawan lain katanya suara krek-krek itu di CVT dalam ya. Ya ada CVT luar, CVT dalam. CVT dalam itu juga menyebutkan suara crack saat gas awal. CVT luar itu menyebutkan suara crack saat belok patah. Bukan crack, tek tek tek. Saat belok patah dia suara tek 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 itu Uh, itu as tarik luar. Kalau yang kumpul dalam itu as yang dalamnya itu beda lagi keluhannya, hampir sama. Cuma bukan itu kerusakan dari mobil ini melainkan cuma di bautnya longgar. Baut busing baut yang mengikat pusing uh, busing sayap sebelah kiri dan kanan ini. Cuma yang rusak kemarin yang longgar kemarin pusing sebelah kiri, sebelah kanan tidak ada, cuma diperbaiki sebelah kiri, suara cracknya itu hilang. Jadi uh, solusinya itu bagi kawan yang mengalami hal yang sama coba cek baut busing sayap sebelah kiri dan kanan dan cek busingnya apakah masih bagus atau sudah tidak layak lagi pakai itu yang menyebabkan suara crack crack. Kalau di astarik luarnya itu beda lagi tek itu saat belok aja suaranya tek tek kalau ini keluhannya kemarin saat gas awal ke gigi satu dia suara crack dua kali saat asin juga juga suara crack nah. tapi di mobil ini tidak 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 di pin kaliper rusak melainkan di pusingnya itu kalau L11 itu atau yang generasi kedua itu katanya di pin kaliper kalau ini bukan cuma di busingnya saja setelan setelan busingnya setelan busing sayap sebelah kiri atau kanan bisa dicek di mobil kawan apabila mengalami hal yang sama apabila ada pertanyaan mengenai kaki-kaki suara crack di mobil Grand Livina L10 bisa komen di bawah ini nanti saya akan balas ya jangan lupa like comment subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.